Dilansir dari RML, 5 dari 7 jet tempur Perancis di Aceh kembali ke kapal induk. 5 dari 7 jet tempur milik Perancis yang mendarat darurat di Aceh Air pekan ini telah kembali ke kapal induk mereka pada hari Minggu 19 Mei. Dikabarkan France 24, ketujuh jet tempur Perancis itu diketahui terpaksa melakukan pendaratan darurat di Aceh karena cuaca buruk pada Sabtu 18 Mei. Jet tempur Dassault Rafale diketahui lepas landas dari kapal induk mereka Charles de Gaulle di Samudra Hindia yang terletak 185 km barat zona ekonomi eksklusif Sumatera. Namun karena cuaca buruk, jet-jet tempur dialihkan ke pangkalan udara terdekat, yakni pangkalan udara Sultan Iskandar Muda di Aceh Besar.